Selamat sore. Kali ini kita akan mereview tenda dari Om Lando, yaitu tenda Nature Hike Star River 2 person. Dalam paket pembelian tenda ini kita sudah mendapatkan inner, outer, footprint, pasak dan juga tali gailen. Langsung saja kita lihat cara setupnya. Untuk footprint, kalau tidak salah sepertinya terbuat dari bahan nilon 30D, agak tebal jadi lebih kuat menahan abrasi. Kemudian untuk rangka tenda ini sudah terbuat dari aluminium alloy, jadi untuk ketahanan badai sudah tidak perlu diragukan lagi. Lanjut, di bagian inner tenda ini sudah half mesh dengan bahan nilon 20D breathable, jadi untuk angin dari bawah sela-sela tenda sudah aman. Harga tenda ini berada di kisaran 1.800.000 sampai 2.300.000. Untuk berat tenda ini berada di kisaran 1,7 kg, sudah semi ultra light. Lanjut di bagian outer, untuk bahan outer tenda ini sudah terbuat dari nilon 20D silikon fabric dengan PU 4000 mm, jadi untuk ketahanan hujan tidak perlu diragukan lagi. Warna tenda ini setahu saya terdapat 3 varian, yaitu orange, hijau, dan abu-abu. Pasak sudah terbuat dari aluminium dan berbentuk Y. Ini dia tampilannya ketika sudah didirikan. Kata orang-orang, tenda ini bentuknya terinspirasi dari tenda Nature Hike Club Up dengan mongar, itu terlihat dari bentuk frame tenda yang tidak simetris. Lanjut, di bagian samping tenda ini sudah terdapat jendela atau ventilasi untuk mengurangi kondensasi yang terjadi pada tenda. Ini dia tampilannya. Kemudian di sini juga sudah ada reflektif, jadi ketika terkena cahaya di malam hari itu bersinar atau menyala. Sekarang kita lanjut bagian dalam tenda. Untuk sipirnya sudah terdapat logo Nature Hike, cukup mulus. Jarak antara inner dan outer cukup jauh, jadi ketika terjadi kondensasi sudah aman. Bagian dalam tenda sudah terdapat 3 kantong,
ini dia dua kantongnya, kemudian di bagian sini satu. Untuk ukuran tenda ini saya rasa bisa muat 3 orang untuk badan yang kecil. Bahan untuk alas tenda ini nilon 20D dengan PU 4000 mm. Kemudian di bagian sudut tenda ini juga sudah disimsil. Begitupun dengan jahitan yang terdapat pada lantai tenda ini sudah disimsil. Jadi untuk rembesan air dari bawah sudah tidak perlu khawatir lagi. Di sini juga sudah dilengkapi dengan gantungan lampu, ini dia. Kemudian di sudut-sudut inner ini sudah di double jahitan supaya lebih kokoh. Demikian hasil review saya tentang tenda Natur Hike Star River 2 person ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.